Ketika sakaratul maut, seorang teman akan mengajarnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zakaria memalingkan muka dan diam saja. Teman itu mengulanginya lagi, namun Zakaria tetap berpaling dan diam. Kemudian diulanginya kali ketiga, lalu Zakaria berkata, aku tidak mau berucap. Tak mau mengucap dia. Temannya merasa hairan. Tidak lama kemudian Zakaria membuka kedua matanya bertanya, apakah kalian mengatakan sesuatu kepadaku? Mereka menjawab, benar, kami menyuruh kamu membaca syahadah 3 kali. Yang 2 kau hanya berpaling, dan ketiga kau kata kau tidak mau mengucapkannya. Lalu Zakaria menjelaskan, iblis datang padaku membawa segelas air diberikan kepadaku. Aku berkata, ya. Lalu berkata, katakan Isa anak Allah. Aku berpaling darinya. Lalu iblis datang lagi dari arah kakiku dan mengatakan hal itu lagi. Maka aku berpaling lagi, dan ketiga dia berkata demikian juga. Maka aku berkata, aku tidak mahu. Itu dia kata dia tak nak, bukan dia tak nak cakap dekat orang yang mengajar dia tu. Itu sebab kadang kalau orang tengah sakaratul maut, kita ajar je. Walaupun dia cakap benda-benda pelik, kadang sebab masa tu dah macam-macam. Syaitan dia mengacau dia ni. Lagi kuat dia mengacau waktu nak ujung ni. Kan? Ha, jadi aku apa, lalu iblis membuang gelas itu ke tanah dan lari. Jadi aku menolak iblis, bukan menolak kamu, dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah SWT, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sakaratul maut, ya, masa ujung tu lagilah syaitan akan berhabis-habisan, all out dia kata. Sebab itulah peluang terakhir nak menyesatkan kita. Ha, banyak tuan saya tanya, kalau masa pengalaman lah, kalau tanya pegawai penjara kan, dia tanya orang-orang yang buat salah dalam tu, semua menyesal. Dia menyesal ni sebab apa? Bila kita dah terjerumus, dah dirosakkan oleh syaitan, masuk dalam penjara. Kan? Pada ketika itulah. Tu sebabnya saya masa pergi penjara, ceramah di penjara Kajang. Ui, seram. Sebab apa? Handphone pun tak boleh bawa masuk. Bila masuk je, pap, dia tutup pintu besi tu, gong, dia sudah. Ini buatnya aku tak keluar, ni orang tak tahu aku dekat dalam situ. Saya takut dah tu. Sebab handphone pun kena tinggalkan. Dia check semua badan kita. Lepas tu masuk saya ceramah. Yang buat persembahan ni semua pakai sifat Jepun. Semua banduan yang buat persembahan. Ada persembahan nasyid masa tu ceramah maulud. Lepas tu saya pun dibawa pergi tengok. Tengok penjara. Dapatlah tengok bilik penjara dia orang. Lepas tu bau sedap tengah ceramah tu. Rupanya ada kilang roti dalam tu. Banduan ni dibuat roti. Memang sedap rotinya. Dan roti yang dibuat tu, dia bekalkan pada penjara-penjara Melaka, Negeri Sembilan, Selangor. Dia bekalkan. Saya kata kalau berniaga ni bagus. Macam kerja kat penjara Seremban pula, dia orang buat kerja songkok dia, kualiti dia bagus. Macam itu kan masa bulan, masa PKP, kan dia orang hari-hari buat apa tu, PPE, apa? Kan tu lah yang baju angkasa awan tu, yang apa dekat hospital pakai tak terbang ke atas tu, ha, kan. Ha, jadi yang buat lah. Lepas tu bila tahu siapa masuk, bila saya tengok penjara dia orang, Allahuakbar, saya kata kan, ada katil, okey dah selesa lah katil, tapi bila airnya pintunya separuh ni je, tinggi ni je pintunya, jadi kalau menyangkung tak nampak lah, kalau dia ngintai nampak lah, ha, macam tu. Itu saya tanyalah pegawai penjara tu. Saya tanya pegawai penjara, ramai tak yang jadi baik ni? Dia baik-baik. Ada orang ni baik-baiklah, dia kata. Lepas tu bila tanya, saya tanya, kan kita tengok dalam movie tu, cerita-cerita luar negara, penjara ni lawa betul. Penjaranya ada apa? Ada almari, bantalnya siap kadang-kadang apa, siap macam drama Korea, siap ada loker dia, simpan buku, bila airnya siap pintu. Saya cakap, memang betul ke ataupun tipu je tu? Saya tanya kan. Memang penjara luar negara kebanyakannya macam tu. Tapi kita tak ada kena buat macam tu. Kita tak boleh buat macam tu lah. Kenapa pula? Dengan tahap yang buruk ni pun dia seronok keluar masuk, bayangkanlah yang apa dia kata. Ini kan macam tu. Oh, kisahnya. Sebab kebanyakan yang masuk dalam tu semua jenis yang berulang. Ulang kali, masuk, keluar, masuk, keluar. Ada yang masuk tu siap sound pegawai naik, sajen lagi, siap sound pangkat orang tu. Tahu lagi pangkat dia tak berubah lagi. Ha, bayangkan tu. Tapi dia kata memang yang baik-baik. Tapi ada orang tu sampaikan, ada orang tu nak kena hukum gantung kan. Hukum gantung pun ada tu. Ada yang cakap, dia kata apa, dia kata, ah, saya tak kisah, nak mati nak macam mana, timah je lah. Tapi sebenarnya dia takut, dia menyembunyikan. Biasanya sebab banduan terakhir, dia bagi istilah tu. Banduan terakhir tu macam-macam lah. Dia hari tu dia akan makan makanan dia nak. Dia bagi menu. Apa makanan nak. Masa tu dah tak boleh telan lah. Ha, besok tu dah nak mati lah. Tu yang cerita yang paling menyayat hati tu. Paling menyayat hati dia seorang tu.
Memang ada seorang kawan saya, saya sudah pernah cerita kot. Dia, saya ulang je lah, tak pernah cerita je lah. Tak ingat saya cerita tak cerita. Dia kaunselor. Dia mengharap, dia kata, dia kaunseling kata, saya ingat saya ni kuat, kata. Tapi koyaklah hati saya itu. Menangis dia tengok sebab dia tak sanggup tengok dia. Dia ni memang orang baik hamba Allah ni. Dia kata, dalam penjara tu dia berjaya mengislamkan lebih 20 orang banduan. Dalam sementara sebelum dia nak kena hukum gantung tu. Jadi yang dia jadi sedih tu, waktu hari last tu dia jumpa family dia, jumpa isteri dengan anak-anak dia. Dia pegang anak-anak dia, dia cakap, jaga mak elok-elok ya. Lepas ni tak payah datang tengok ayah dah. Ayah dah tak ada dah esok. Ni, ha, jaga mak elok-elok, dengar cakap mak, awak jaga anak kita elok-elok. Tenang je. Pegawai penjara ni menangis lah. Yang berkaunselor ni yang selalu nasihat orang, dia pun tak tahan. Dan lepas tu, yang paling tak tahan tu, dia pegang tangan. Dia pegang tangan imam ni. Imam yang akan uruskan jenazah dia dengan kaunselor, dia pegang dulu tangan. Besok Tuan Imam dengan Haji akan uruskan jenazah saya kan. Ha, InsyaAllah saya minta tolong sangat. Jangan kasar-kasar ya, InsyaAllah. Saya ni baik InsyaAllah, dia kata. Dan dia cakap apa? Saya nak buat pengakuan ni. Demi Allah, saya tak buat apa yang mereka tuduh saya ni, dia kata. Tu dia pegang, tapi saya redha, dia kata. Dia kata, dia kena tuduh, ada satu kes bunuh lah. Saya tak nak sebut, nanti kan tuan-tuan perempuan nak cari pula. Saya cakap, tak, kes tu memang orang tahulah. Kalau saya sebut, mesti tahu. Saya tak nak sebut lah. Tapi macam tu, memang masa tu dia tak boleh tahan lah. Memang jenazah dia elok semua. Dia kata, itulah keadaan dia. Jadi tu sebabnya, maknanya kadang-kadang kita kena percaya. Orang masuk dalam penjara patutnya berubah jadi baik. Jangan lagi masa tu dah setan dah apa, jangan pula berbincang nak. Tu kadang-kadang dalam penjara ni dia berbincang pula, nanti kita keluar masuk kita nak buat apa. Dia bincang dengan geng-geng dia, tu ada masalah dekat tu. Kan? Tu masalah dia. Kan? Saya pergi ceramah dekat sekolah budak-budak jahat pun macam tu juga. Kan? Orang Henry Geni apa semua kan. Budak-budak yang nakal-nakal ni, yang sampai umur 21 tahun penjara sana, bukan tak cerdik, pandai-pandai semua. Dia, tapi dia kena hanya boleh tahan sampai 21 tahunnya, lepas tu dah keluar dah. Kan? Jadi macam tu lah tuan-tuan dan perempuan sekian . Tuan tak ramai. Biasa ada lelaki kat luar, tak ada dah ni. Macam tu lah. Dirawikan dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia berkata, sebahagian mereka minta Tuhan agar dia beritahu tempat syaitan di hati manusia. Lalu dia melihat dalam mimpi bahagian jasad seorang lelaki. Dia melihat syaitan dalam bentuk katak duduk di atas bahu kirinya. Dari situ syaitan memasukkan belalainya ke dalam hati lelaki tersebut serta mengusik hatinya. Manakala lelaki itu berzikir, maka mengecillah belalai itu. Ya Allah, janganlah engkau kuasakan syaitan menguasai manusia dan mengasut kami. Tolonglah kami untuk berzikir dan bersyukur kepadamu demi keagungan dan kemuliaan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyakkanlah berzikir, banyakkanlah beramal. Itu je cara kalau kita nak mengelakkan syaitan ni menguasai kita. Banyakkan berzikir. Syaitan ni dia buat macam-macam. Macam-macam. Amalan yang kita boleh buat. Selawat banyak-banyak. Selawat banyak-banyak. Sebab apa? Bila selawat ni, bila selawat, Allah dan malaikat akan berselawat pula 10 kali kepada kita. 10 kali bagi kita berselawat tu maksudnya bukanlah selawat macam kemuliaan kita macam Nabi, tak, tapi mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Selawat banyak-banyak kan. Selawat jangan time terperanjat aja, selawat je, time-time selawat. Tu kita tengok Ustaz Jafri kan, kalau dia ceramah tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Kalau berbual ni nak ingat satu benda, apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia nak ingat balik kan, macam tu lah kan. Kita sebut selawat mana yang kita boleh. Naik kereta, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak masak air pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sibu sedap air tu. Walaupun air kosong kan, air desa je, rasa sedap aja, contoh kan. Betul tak? Contoh masak kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak curahkan ikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terpercik minyak tu. Tiba sejuk aja rasa. Macam tu kan. Sebab dah mengelembung, sejuklah. Macam tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam tu. Kan? Kemudian yang kedua, banyakkanlah istighfar. Istighfar banyak, dia kata tadi kan, istighfar. Sahabat tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah, macam mana cara istighfar? Nabi ajar paling senang, astaghfirullah. Tu je astaghfirullah Nabi ajar. Nabi tak ajar pun astaghfirullahalazim. Cuma kalau kita rajin, astaghfirullahalazim.
Rajin lagi. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi. Astagfirullah innallaha kana tawwaba. Astagfirullah innallaha kana tawwaba. Siapkan taubat sekali. Ataupun rajin lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Penghulu segala istighfar. Kan? Boleh. Astaga Nabi tak ajar. Macam tu. Ha, ya. Dengan yang gemar ni astaga, astaga. Ni drama Indut. Astaga. Dia katakan kan. Kok gitu? Ha, dia katakan astaga. Itu jangan ikut. Ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar. Ya. Sebab apa istighfar ni paling baik? Sebab apa? Kalau kita tengok kan ulama terdahulu dia pesan. Sebab bila kita istighfar ni, kalau buat tak payah banyak-banyak pun, kita buat 1,000 kali sehari. Umat, tak banyak apa 1,000. Nah, macam ni. Cuba tengok eh. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Buat 200. Subuh 200, zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Tak dapat 1,000. 1,000 dah gitu. Jangan tu balon 1,000 dah ponek. Tak nak balik lagi dah. Bila kita amal kan, kan malaikat pun akan ambil istighfar tu tadi. Satu istighfar padam satu dosa. Padam ni dosa hari ni ni, padam dosa siang tadi, padam dosa ni, padam dosa ni, padam dosa ni. Kita istighfar 1,000, dosa hari tu kata adalah 150 dosa hari tu. Makin banyaklah tu dosa tu, mengumpat tadi, mengata samsul debat lagi. Kurus sikitlah nampak dia hari ni. Ah, cantiklah kan. Zap 150, ada balance lagi 850. Apa jadi balance 850 tu? Malaikat akan buka buku surat semalam, padam yang semalam punya. Habis pula dah 200, ada balance lagi. Buka buku surat sehari sebelum tu, sebab kita kena banyakkan istighfar. Nampak tak? Ya. Kita ni tak tahu mati bila. Saya minggu lepas ni cerita, ramai orang tak tahu. Hari Jumaat lepas Samsul Bab collapse tumbang. Bukan Jumaat baru ni, Jumaat lepas dia tumbang. Terlampau nak diet sangat, tak makan, tak minum. Saya kurang minum, saya kurang air. Masa tu saya tumbang sebab kurang air. Hari Jumaat malam dekat Seksyen 20, lepas ceramah tumbang, terus masuk KPJ. Tak pernah habat masuk wad. Masuk wad saya. Saya cocok ya Ustaz? Cocok lah. Dia cocok. Cocok. Saya tak pernah kena cocok ni, tak pernah ni. Tandanya ada lagi ni, cocok sini. Ambil darah saya sebab air dalam badan kurang. Nah, saya dah beberapa minggu, dah beberapa sebulan ni, memang mana tempat saya ceramah pagi pas subuh saya jogging kontrol kan. Risau saya, risau sebab ramai orang share TikTok tu dekat media sosial, makin bulat muka aku dalam tu. Wah, tak boleh jadi ni, saya kata. Kena kontrol lah kan. Tapi alhamdulillah masuk tu check macam-macam lah. Lepas tu dekat pintu tu, visitors strictly not allowed. Bini pun tak boleh tengok. Bayangkan jam tu lah sedih ni saya kat wad tu. Bayang kena buat semualah, check darah apa semua, ECG, buat stress test semua buat. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasib baik aku jogging. Kalau tidak rasa mengelupur dekat mesin treadmill tu rasanya. Alhamdulillah dapatlah saya lepas lah, semua lepas. Jantung saya okey. Gula saya pun 5.4, 5.3. Lepas tu cuma kolesterol jahat tu sikit tinggi. Kolesterol jahat tu patut 2.6, saya 4.3. Malah lepas tu total kolesterol patutnya 5, saya 6, atas sikit. Nah, border lah, atas sikit border kan. Nah. Jadi dia kata ustaz kurangkan seafood. Ha, saya kata itulah yang paling saya suka. Macam mana tu kan? Nah, tak apalah. Saya pun diet lah pada hari berkenaan. Macam tu lah. Macam tu lah. Jadi collab saya hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin batal ceramah semua hari tu. Dan saya tak cerita dengan orang lah. Tak share dengan orang lah. Beritahu. Itulah kan. Jadi ingat je lah, amalkan tu tadi. Kan istighfar. Lepas tu yang ketiga, letakkan hati Quran dalam hati kita. Hati Quran surah Yasin tadi. Saya ada ajar orang grup sebelum, pernah ajar sebelum ni, kalau ada benda yang hajat sangat, ni guru saya ajar, kalau kita ada benda kita nak,
pada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim tu baca 3 kali, 7 kali, 11 kali atau 21 kali. 3, 7, 11 atau 21 ulang baru sambung ayat tu. Masa kita baca tu, niat dalam hati nak apa? Ya Allah, kau hadirkanlah imam dalam hidupku, ya Allah. Dah lama imam dan tak ada. Kan, manalah tahu kan. Dah sunyi lah duduk seorang kat rumah. Anak-anak ni apa, mana tahu kan. Ya Allah, kau mudahkanlah rezeki. Itu salah satu. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dalam hati je minta. Tak payahlah sebut. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Nak suami. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Dalam hati je. Ya, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Bagilah anak aku yang ni, bagi anak aku. Dalam hati minta. Lepas tu, bila sampai ayat yang hujung tu, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kan? Iza arada syai'an ayyakula lahu, dekat hu tu kita tekan. Iza arada syai'an ayyakula lahu hu tu, niatkan pada apa kita minta tadi. Tak payahlah minta lagi. Merujuk pada apa kita minta tadi. Hu tu yang kita minta tadi. Kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata jadi, jadilah dia. Haa, ni Samsul Bad hari ni share cara nak minta sesuatu dalam hidup. Jadi baca Yasin tu, tu sebabnya kalau boleh baca Yasin sehari sekali. Jangan tunggu Khamis malam Jumaat. Buatnya Khamis malam Jumaat ada hal, langsung tak baca minggu tu. Nih, lepas semayang tu baca bukan lama pun kan. Kalau baca Yasin dalam 10-15 minit dah selesai. Kok gagap pun lah. Sejam lah boleh baca lah kan. Baca Yasin gagap. Mahal je. Kan, jadi insyaAllah amalkan. Dan yang keempat, yang keempat, ingat tak waktu Nabi peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi naik ke atas, Nabi jumpa salah seorang, Nabi jumpa Nabi Ibrahim. Bila jumpa Nabi Ibrahim, apa Nabi Ibrahim cakap? Nabi Ibrahim bagi tahu, tak pernah aku tengok umat yang paling masakin sekali. Kata orang 9, masakin tu dalam bahasa orang taman ibu kota ni poor. Miskin lah, miskin. Miskin. Tak pernah aku tengok umat yang paling miskin sekali. Umat kau lah wahai Muhammad. Kenapa pula? Dah lah umur tak panjang, dia kata. Umur tak panjang, pemalih beribadah, dia kata. Kurus kering. Kurus kering umat Muhammad ni disebabkan amalan ni. Kurus kering nampak. Umur dah lah tak panjang, betul tak? Banding dengan Nabi Nuh, umur umat Nabi Nuh 950 tahun. 900 tahun hidup. Bayangkan kalau kita 900 tahun tak ada orang datang kuliah duaan. Kalau bekerja tu kau berapa tahun lagi nak pencen? Adalah 700 tahun lagi, mak lamanya lagi tunggu kan. Kalau tengok Nabi Daud alaihissalam 200-250 tahun. Kan? Dan yang mana dah 400 tahun. Tapi kita ni semua 60 tahun lah. 60 tahun biasa. 70 tahun bonus. 80 tahun ekstra. 90 tahun gegar vaganza. Macam tu. Kalau 100 tahun naik dah tunggu muka manusia tertua dekat taman tu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kan, dari segi ni, bila jumpa Nabi Ibrahim dah kata kurus sangat. Memang betul tak? Mengaku tak kita pun? Kalau kita jumpa ustaz tu, ustaz bagilah saya amalan yang senang-senang saya amal. Yang senang-senang lah tu cakap tu. Ada tak ayat yang pendek-pendek yang saya boleh amalkan? Dia tak ada minta yang panjang. Nah, saya kena dengan satu tuan guru tu, dia suruh saya beramal. Ada satu amalan dia suruh buat, baca surah Al-Kausar. Surah Al-Kausar 500 kali setiap malam. Baru tahu panjang nak toina tu. Kan? Tak, tu sebab kata tadi kan, dia kata umat kita ni memang macam tu. Umat Muhammad ni kan, kuah kering umat kau. Umur dah lah tak panjang, pemalas beribadah. Habis macam mana? Nabi Ibrahim pesan, suruhlah dia tanam tanaman dari syurga. Tanaman-tanaman daripada syurga, khazanah daripada syurga, yang mana Nabi Ibrahim bagi masa daripada syurga dapatkan umat Nabi Muhammad saja. Apakah dia? Itulah dia yang disuruh tanam tanaman syurga. Amalan yang dia bagi, Nabi Ibrahim bagi dekat Nabi kita, iaitu dia suruh hanya umat Muhammad je dapat ayat ni. Itulah dia yang ayat dikatakan sebagai haukil. Haukil ni apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Ada satu riwayat lagi pandangan kata subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala wala quwwata illa billah alil azim. Amalkanlah ni. Dan kita kena yakin insya-Allah Allah bantu kita. Minta dengan Allah, jangan minta dengan manusia. Berzikir banyak-banyak, zikir banyak. Istighfarlah yang paling senang sekali sebenarnya. Naik kata astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Iya, waktu diuji kalau nak interview pun, nak interview saya kalau takut kena tanya kan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh, hilanglah berdebar. Dulu saya masuk debat dengan pidato, ingat tak berdebar, nak cicir jantung ni, nak beri kat depan tu seorang pidato tu. Berdebar. Mana boleh, mesti berdebar. Kalau orang tanya saya dulu masa saya menang pidato debat, tak berdebar ke? Berdebar. Berdebar. Memang penyanyi-penyanyi tu tak berdebar ke? Berdebar. Tapi nak kurangkan berdebar tu. Nah, itu yang cara dia. Dia pegang mikrofon. Macam tu kan. Yang sebelum start tu, buang. Nak buang nervous tu. Nak buang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bila bismillah ya, masa dia dah slow-slow dah hilang nervous tu. Tapi mula-mula tu berpeluh-peluh, menguap-nguap. Tanda-tanda nervous, tangan berpeluh. Menguap pengantin kan tu. Berapa peluh tangan dia dah. Lepas tu kejap menguap bahas malam tadi tidur awal lah. Huah-huah berdebar. Lepas tu mata berkelip. Itu berdebar tu. Kelipan jantung kita bersama dengan kelipan mata. Kena. Macam tu. Lemak. Macam tu kan. Tapi ada orang yang kelip macam tu tapi memang saraf dia macam tu. Kau apa khabar? Lama tak jumpa? Itu bukan nervous. Itu bukan nervous. Itu saraf. Itu saraf. Jangan salah faham pula. Jadi macam itulah tuan-tuan sekalian, makna puan-puan sekalian ya, kalau kita tengok ni, itulah dia syaitan. Kita kena pastikan jaga, kita memusuhi syaitan. Syaitan ni musuh yang nyata. Itu sebab kadang-kadang dia katakan, kamu tahu syaitan tu musuh yang nyata, tapi kamu ikut apa yang syaitan suruh buat. Semalam saya ceramah tentang pesan Nabi, salah satunya bab maksiat zina. Bila zina ya, orang tu berzina, Allah cabut keimanan dia masa tu. Sehingga dia tak rasa apa-apa. Kan? Lepas tu dah sudah tu menyesal. Itu sebabnya kadang hati-hati. Benda-benda macam ni hati-hati. Jaga ikhtilat. Jaga ikhtilat. Pesan dekat anak-anak keluarga kita, tolong jaga batas perhubungan. Hari ni takut betul tengok macam-macam orang kan? Di pejabat-pejabat tu pesan jaga hubungan. Jangan apa. Kadang bila tak jaga tu, yang ada peraturan tu tak boleh panggil honey dear link baby lagi tu. Tak boleh. Sebab apa, kadang ada baru-baru ni saya dah macam masa saya share gitu kan, seorang pegawai ni kena tindakan tata tertib, dia bagi hadiah dekat staff, dia bagi baju dalam. Bayangkan, berani betul dia report dengan apa tata tertib, kena tindakan. Bayangkan siap tahap apa jenis kan, tahu lah tu saya siapa katnya, tak tahulah. Gila betul betul tu saya kata, sampai tahap macam tu kenapa kan. Lepas tu mesej-mesej, bahayalah kan. Tak tahulah tu sebab kata jaga itulah. Daripada sikit-sikit-sikit akhirnya bawa pada maksiat yang besar. Tu yang kata kan Nabi pesan dalam khutbah terakhir Nabi, syaitan dan iblis mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, tapi tak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Perkara kecil tu kita duduk dengan dia bagi sangka buruk. Dia suruh kita marah macam ni, cakap macam ni. Dia tak suruh kita keluar agama. Masa semayang tu, kita semayang. Lepas semayang maghrib, 5 rakaat semayang ni. Macam mana tu? Setan ni kerja lah tu. Dia bagi time semayang, ingat rombongan, barang tak siap lagi ni. Nak fikir kan? Pagi tadi semayang subuh dah terfikir lah. Ni, kan nak pergi Masjid Ibn Abbas ni kan, nak tumpang kereta siapa ni. Dia dalam semayang terfikir. Bayangkan tu. Macam-macam. Jangan cakap tuan-tuan, tu masuk, bercakap ni. Kadang-kadang. Elok semai maghrib baca tuntang. Rakaat kedua dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terperanjat orang belakang. Apa puncanya tu? Tu dia kata tadi. Mana setan. Dia hasut kita. Dia bawa kita fikir benda-benda yang lain. Tu sebab pergi semayang tu jangan pakai t-shirt. Kan budak lelaki kita pesan, jangan pakai t-shirt ada tulisan tu. Kan tulisan ni kat depan kat belakang. Ngacau makmum belakang. Makmum belakang tu Allahu Akbar tu baca dia. Tiga merah lah, kelas tiga merah dia dulu. Adalah nama-nama budak dan kelas lapar timah pun kelas ni juga. Leha, Alung, Acu, habislah tu sebab masalahnya.
kan? Ha, jadi macam itulah tuan-tuan. Ya. Ha, alhamdulillah kita selesaikan bab tu, kita dah selesaikan. Insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung dengan apa? Sambung dengan topik amanat dan taubat. Ha, amanat dan taubat insya-Allah. Siapa ada berapa ramai lagi nak buku besar tu? Nak buku besar, nak photo state besar. Berapa ramai nak satu? Umar. Ramai nak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah nanti saya bawa je lah lagi ya. Haa. Siapa? Oh ada. Haa. Okey. Oh ni minta doakan kesembuhan kepada Puan Syamsina Ghafa, kakak ipar kepada mantan pengerusi Tuan Haji Samsudin. Sakit apanya? Kanser apa? Oh dia. Oh tulang. Oh. Jadi dia dah masuk ward lah tu eh. Warded lah. Jom sama-sama lah kita doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana alimna allazi yanfa'na rabbana faqina faqina lana wa qarrabat lana fi dinina wa tujum sawa zakar rabbana waffiqna wa fi umri ma'dhur tariq lana ma'al fa'lan karma wa zikkala halalan da'ima wa ila azka al-umman nasbi khairin fa kullu syarr rabbana aslih lana kulla syu'una karabir ridha min kalin wa anwa diana kullu duyun qablan ta'tina rusulal munawfir wastur anta akramu man satar wa sallallahu ta'ala tashal mustafa haqidana wal wafa bi kitabin fil nas shifa wal alil kiram masyruf al-sabi masabi wara. Ya Allah Tuhan kami sungguhnya kalau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kau juga Maha mendengar segala apa yang kami minta pada hari ini ya Allah. Ya Allah sesungguhnya kami ini banyak dosa ya Allah. Kami banyak kelemahan dan banyak kekurangan ya Allah. Namun demikian di dalam hati kami tidak pernah berhenti ingin meminta kepada-Mu ya Allah. Karena Engkau jugalah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi Maha memakbulkan doa ya Allah. Kami memohon agar kepada saudara kami ya Allah, Puan Syamsina Ghafa yang sedang diuji dengan kesakitan ya Allah, kesakitan kanser tulang ya Allah. Kami tahu bahawa penyakit ini semuanya datang dari-Mu ya Allah. Dengan izin-Mu jualah penyakit ini juga akan Kau ambil kembali ya Allah. Berikanlah yang terbaik ya Allah buat Puan Syamsina Ghafa agar dia terus kuat dan menghadapi ujian ini. Kerana kami sedar sesungguhnya kesakitan yang Kau berikan ini sesuai dengan kemampuan hamba-Mu ini ya Allah. Berikanlah kebaikannya, berikanlah hikmahnya, berikanlah sinar kepadanya ya Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan agar dia dapat menghadapi kesakitannya ini ya Allah dengan baik dan sebagai orang yang beriman kepada-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, sekiranya Engkau tidak mendengar permohonan kami ini, siapa lagilah akan mendengar permohonan kami ini ya Allah. Dan sekiranya Engkau tidak memakbulkan permintaan kami ini, siapa lagilah akan memakbulkan permintaan kami ini. Kami berserah kepada-Mu ya Allah. Kerana semua-semuanya Engkau lah sebaik-baik tempat berserah ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna doa ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa akhirna jannata ma'al abrar aziz ghafar rabbil alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin nabiyyil ummi wa sahbihi barakallahu 'alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allah. Dawam fi subhanakallahumma wa bihamdika fi salam ma akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Kemudian dua soalan kepada jemaah. Ya. Dua hadiah disediakan. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama, siapakah dua orang insan yang telah ditampar oleh pihak kafir Quraisy disebabkan dia tidak memberitahu maklumat ke mana perginya Rasulullah SAW dan juga Saidina Abu Bakar. Siapakah dua? Ha, tu angkat tangan dah. Ha, tu. Saidina Ali dan Saidatina Asma. Okey, satu. Satu lagi. Apakah empat amalan yang saya pesan di penghujung ceramah tadi untuk kita amalkan? Dalam. Ha.
Ha. Ha tu ha. Alhamdulillah. Pemenang akan berjaya bercuti di taman ibu kota. Oh, ada dia. Allahuakbar.